Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina, melaksanakan tebar benih udang spesies Faname yang bertempat di Indonesian Naval Aquaculture Program, Mako Lantamal 9 Ambon, Jumat 24 Februari 2023. Sebanyak 112.000 benih udang Faname didatangkan dari Jawa Tengah untuk dibudidayakan. Spesies udang Faname ini berasal dari perairan Pasifik dengan siklus panennya bisa mencapai 100 hari atau kurang lebih 3 bulan. 5 kolam sebagai media budidaya udang ini adalah proyek percontohan yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Rencananya, pemasaran udang akan dipasok ke pasar lokal untuk memenuhi permintaan di Kota Ambon. Awal ini kita menabur sejumlah 112.000 benih udang Faname. Dan ini pun baru tahap pertama, perdana, sehingga pemanfaatan lahan juga kita masih baru 5 kolam yang kita siapkan. Nanti akan secara bertahap kita memanfaatkan lahan yang ada sehingga akan kita terus tingkatkan penambahan kolam-kolam dari terpal yang seperti ada yang di belakang kita ini. Harapan kita nanti ini akan menjadi salah satu proyek percontohan. Percontohan. Sehingga nanti masyarakat yang ada di sekitar sini juga bisa bergabung dengan kita untuk bersama-sama melakukan kegiatan seperti ini. Kandungan gizi udang Faname sangat baik untuk kesehatan karena mengandung asam lemak omega-3 dan astaxanthin yang baik untuk mencegah berbagai risiko penyakit jantung. Erdi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku.